الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد إخوة الإيمان معاشر المسلمين والمسلمات yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di dalam majlis kajian kitab Ithaf Al-Muhibbin bi syarhi risalati salatil muqarrabin. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk pada pembahasan tentang bahwa solat adalah ruh dari segala amal. Maka yaqul al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi'ulumihi wa'ulumi masyayikhina fid daraini amin. Wa ba'du, fa'inna solata lamma kanat ruhal a'mali wa haqiqata maratibil wasli wal ittisali wa sirri latifatil wujudi fi azalil azal wa biha yadhharu an-nurur rabbani al-mughatta fi qalabil ashkali ta'ayyana 'ala man nawwara Allahu basiratahu wa saffa min al-akdari sarirathu an yajma' al-hamma fiha wa yaqta'a 'aqabati maraqiha liyaskara min zulali safiha. Baik. Beliau mengatakan wa ba'du. Fa inna salata lamma kanat, sesungguhnya salat ya, karena salat adalah ruh dari segala amal. Wa haqiqata maratibil wasli wal ittisal, dan salat juga merupakan hakikat maratib. Maratib itu adalah tingkatan. Al waslu wal ittisal. Al waslu itu adalah hubungan. Ya, hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Al waslu, Allah menghubungkan hamba kepada dirinya. Al-ittisal adalah hamba berupaya menghubungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka salat adalah ya tahapan ataupun tingkatan hubungan antara Allah dan hamba, hamba dengan Allah. Wa sirra latifatil wujud, dan salat juga merupakan rahasia ya dari kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menciptakan wujud ini. Ya, rahasia azali di mana Allah Subhanahu wa taala ataupun salat adalah merupakan rahasia atau hikmah daripada penciptaan alam semesta ini. Ya. Wa biha yadhharu nurur rabbani, dengan salat ini juga akan nampak, akan terzahirkan an-nur ar-rabbani, cahaya rabbani al-mughatta, ya, yang tertutup fi qalabil ashkal. Qalab itu adalah ya fisik dari segala sesuatu ya, artinya bahwa di balik segala sesuatu itu ada cahaya rabbani, tetapi oleh fisik tersebut maka cahaya tersebut tertutup. Nah, maka cahaya tersebut akan tersingkap oleh salat ya, seperti nanti akan kita jelaskan. Baik, kita langsung masuk pada syarahnya. Kemarin kita mengatakan bahwa sholat adalah ruh dari segala amal. Ya, artinya bahwa baiknya amal seseorang itu akan sangat bergantung kepada sholatnya. Ya, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Jadi sholat itu memiliki fungsi menjauhkan seseorang dari perbuatan keji dan kemungkaran. Artinya kalau orang sudah jauh dari perbuatan keji, dari kemungkaran, ya artinya bahwa semua amalnya adalah amal kebaikan. Ya.
Nah, maka sholat adalah roh dari setiap amal. Sebelumnya kita sudah menjelaskan bahwa roh itu memiliki fungsi yang mana dengannya semua makhluk itu hidup. Maka jika sholat diibaratkan seperti roh bagi amal, maka amal ini akan menjadi hidup dengan sholat. Oleh sebab itu nanti pada hari kiamat yang paling pertama amal yang dihisab oleh Allah itu adalah sholat. Fa idza salahat salaha sa'iru amalihi. Kalau sholatnya baik, ya maka sudah dapat dipastikan semua amalnya baik. Wa idza fasadat, tetapi apabila sholatnya rusak, ya maka semua amalnya akan rusak. Baik. Kemudian beliau mengatakan wa haqiqata maratibil wasli wal ittisal. Nah, salat juga ya, karena salat juga merupakan hakikat daripada maratib. Maratib itu adalah tingkatan al-waslu wal ittisal. Ya. Apa itu al-waslu wal ittisal? Al-waslu ma minallahi ilaika. Artinya bahwa wasal ini adalah sesuatu yang Allah anugerahkan kepada kita, yang dengan anugerah tersebut kita terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi anugerah yang datang dari Allah itu tujuannya supaya kita terhubung dengan Allah. Nah, maka anugerah tersebut dinamakan sebagai wasl. Dan salat itu adalah anugerah. Ya enggak? Kenapa? Karena ia bertujuan untuk mengangkat kita ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat itu kalau kita ibaratkan dia punya dua ujung. Satu ujung di sisi Allah, satu ujung di sisi kita. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan tali salat kepada kita untuk mengangkat kita ke sisinya. Ya. Nah, ittisal adalah upaya kita berpegang dengan salat tersebut. Sebab kalau kita lepas ya maka kita tidak akan terangkat. Ya, kalau kita ibaratkan tali yang ingin mengangkat kita, ya, dari atas diturunkan tali dengan tujuan untuk mengangkat kita. Tapi kalau kita tidak berpegang, ya maka kita tidak akan terangkat. Ya, nah maka ittisal itu adalah upaya kita untuk berpegang dengan sholat tersebut sehingga kita terangkat. Itulah sebabnya as-sholatu mi'rajul mu'minin. Ya, bahwa sholat itu adalah mi'rajnya bagi orang-orang mukmin. Kenapa? Karena jiwanya terangkat sehingga berada di hadapan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, maka sholat adalah hakikat maratibul wasli wal ittisal. Ya. Al-waslu ma minallahi ilaika. Jadi al-wasl itu adalah sesuatu yang dari Allah kepada kita. Artinya apa? Anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat itu adalah al-waslu minallah. Karena tujuannya adalah Allah ingin menghubungkan kita dengannya. Ya. Anugerah adalah wasal dari Allah. Nah. Walittisalu ma minka ilaihi. Nah, sementara ittisal itu adalah upaya kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Amma kaunul awwali minhu ilaika falannahu huwa alladhi wasalaka wa nasabaka ilaihi. Wa amma kaunul tsani minka ilaihi falannaka bijuhdika wa sa'yika tattasil. Jadi yang pertama itu al-wasl itu adalah ya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena li'annahu huwal ladzi wasalaka, karena Allah Subhanahu wa taala yang telah menghubungkan kita. Artinya apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menganugerahkan iman kepada kita, maka kita tidak akan beriman. Ya enggak? Karena iman itu bukan pilihan kita, tapi kita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dinamakan dengan wasl. Ya. Baik. Wa amma kaunu tsani minka ilaihi fali annaka bijuhdika wa sa'yika tattasil. Ya, tetapi yang kedua ittisal itu adalah usaha upaya dari kita untuk terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa? Allah sudah menganugerahkan kepada kita salat misalnya. Ya, salat adalah anugerah. Tetapi kalau kita tidak menerimanya, tidak menjalankannya, ya maka kita tidak akan terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, itu nah maka sekali lagi bahwa salat adalah hakikat hubungan antara Allah dengan hamba
kemudian antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apabila salat ini terputus, ya maka hubungan hamba dengan Allah itu akan terputus. Ya, maka fas-salatu hiya haqiqatus silah. Di sini saya akan lompat-lompat, yang enggak akan baca semua ya. Fas-salatu hiya haqiqatus silati bainal 'abdi wa rabbih. Jadi salat itu adalah hakikat hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Nah, fa idzan qata'at in qata'at silatul 'abdi bi rabbih. Nah, tetapi apabila salat ini terputus, ya maka secara otomatis hubungan hamba dengan Allah akan terputus. Nah, kita lihat misalnya di dalam sebuah hadis, faqad akhrajal imam muslimun fis sahih, Imam Muslim meriwayatkan min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, halaman 23. Qala Allahu ta'ala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam hadis qudsi berfirman apa? Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Aku membagi salat antara aku dan antara hambaku. Itu menjadi dua bagian. Wali 'abdi mas'ala, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Baik. Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Maka apabila seorang hamba di dalam salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung menjawab. Ya, Allah langsung menjawab kita. Jadi di dalam salat itu sebenarnya kita bermunajat, kita berbicara dengan siapa? Kita ngomong dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah maka kita harus merasakan kalau kita itu sedang berbicara. Sehingga apa? Sehingga kalau kita merasa bahwa kita berbicara dengan Allah, maka setiap huruf itu akan kita perhatikan, bahkan kita akan tahu maknanya. Suatu contohnya, kalau saya merasa saya sedang berbicara dengan antum-antum, kira-kira ada enggak ucapan yang saya enggak pahami? Enggak ada. Setiap huruf itu saya akan pahami. Tetapi kenapa ketika kita berbicara dengan Allah, itu kita paham enggak paham? Kenapa? Karena kita tidak merasa kalau kita berbicara dengan Allah, dan kita tidak merasa bahwa Allah mendengar dan Allah merespon kita. Ya. Coba bayangkan kalau kita sedang berbicara dengan orang sementara dan kita tidak mengetahui apa yang kita ucapkan, itu orang akan mengatakan kita enggak apa? Ya. Kita ngomong dengan orang tapi kita enggak paham apa yang kita ucapkan sendiri. Nah, di dalam sholat, coba betapa banyak bacaan-bacaan kita enggak paham. Padahal kita sedang berbicara dengan Allah. Ya, padahal kita itu sholat itu sehari berapa kali coba? 5 kali. Berapa rakaat semuanya? 17 rakaat. Artinya apa? Artinya di dalam sholat itu kita membaca Al-Fatihah 17 kali sehari. Masa sehari 17 kali kita enggak paham-paham Al-Fatihah? Kalau di dalam setahun kita sholat berapa ribu kali kita membaca Al-Fatihah, kita membaca bacaan-bacaan itu saja. Masa kita enggak bisa paham? Sehingga kita merasakan bahwa kita berbicara, bermunajah. Sebab beda kalau kita merasa kita membaca surat dan lain sebagainya. Maka kalau membaca itu kita paham, kita enggak paham, oke. Tapi kalau kita berbicara, itu pasti kita menghadirkan bahwa kita harus memahami apa yang kita ucapkan. Nah, ini sangat penting sekali. Baik. Apa kata Allah? Fa idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu hamadani 'abdi. Apabila hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah langsung mengatakan apa? Hamadani 'abdi. Hambaku telah memujiku. Subhanallah, langsung merespon kita. Ya. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, jika hamba mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan apa? Asna alayya 'abdi. Ya, asna itu artinya apa? Memuji juga. Ya, alayya 'abdi, hambaku memujiku. Wa idza qala maliki yaumiddin, qala majjadani, hambaku mengagungkan aku. Wa qala marratan fawwada ilayya 'abdi, hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Ya. Nah, maka
qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfaini. Nah, maka yang pertama ini alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini adalah milik Allah. Kenapa? Karena semuanya adalah pujian-pujian kepada Allah. Ah, fa idza qala al-'abdu fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah mengatakan apa? Hadza baini wa baina 'abdi. Ah, ini antara aku dengan hambaku. Kenapa? Karena iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini sudah ada antara kita dengan Allah. Kalau tadi semata murni untuk Allah, alhamdulillah milik Allah. Ar-Rahmanir Rahim, Allah. Maliki Yaumiddin, Allah. Tapi kalau iyyaka na'bud, berarti hanya kepadamu engkau, kepadamu kami menyembah. Berarti di sini antara kita sudah terhubung dengan Allah. Di sini sudah kita mendapatkan bagian. Nah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala hadza baini wa baina 'abdi. Ha, ini adalah antara aku dengan hambaku. Wali 'abdi masal, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim. Ha, ini untuk Allah ataupun untuk kita? Nah, untuk kita. Jadi ini adalah bagian untuk kita. Kalau alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu adalah bagian Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini antara kita dengan Allah. Kemudian ihdinas siratal mustaqim, ini bagian untuk kita, untuk hamba. Ya. Fa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, qala hadza li'abdi. Ha, ini adalah untuk hambaku. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang ia minta. Artinya apa? Aku akan memberikan apa yang diminta oleh hambaku. Nah, maka makna ini harus kita hadirkan di dalam sholat, supaya kita tidak merasa bahwa kita hanya membaca Al-Fatihah, tetapi kita berbicara kepada Allah dengan Al-Fatihah, berbicara dengan kalam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka wa bihadza yatabayyanu lana sirru talaqqin nabi sallallahu alaihi wasallam faridatus salati min rabbih mubasharatan lailatal mi'raj. Nah, maka karena salat memiliki kedudukan yang begitu penting, itulah sebabnya ya akan terlihat rahasia kenapa salat ini satu-satunya kewajiban yang langsung diterima oleh Rasulullah dari Allah tanpa melalui perantara Nabi, tanpa melalui perantara Jibril alaihi salam. Semua kewajiban itu dibawa oleh Jibril. Tetapi sholat itu Rasulullah langsung dipanggil menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi ghairi wasitah, tanpa wasitah. Wa laysat sa'irul fara'idhi bi hadha sabil. Sementara kewajiban-kewajiban lain itu tidak sama seperti sholat. Adif ila dhalika, ditambah lagi annahu laysa minal fara'idhi ma yamla'u hayatal 'abdi bil hasanat mithla ma tamla'uha lahu shalat. Ditambah lagi bahwa seperti yang sebelumnya kita jelaskan, tidak ada kewajiban-kewajiban ibadah-ibadah yang memenuhi hidup seorang hamba dengan kebaikan seperti yang dipenuhi oleh salat. Kenapa? Fahuwa la yuzakki illa idha hala ala malihil haul. Misalnya apa? Ibadah zakat, itu orang tidak wajib berzakat kecuali jika hartanya sudah sampai kepada haul, kemudian sudah sampai kepada nisab. Ya enggak? Artinya akan berzakat sekali setahun. Wa la yasumul faridata illa fi syahri ramadhan. Kemudian tidak puasa wajib kecuali pada bulan Ramadhan. Wala yahujjuha ay yahujjul faridah illa marratan fil umr, dan tidak berhaji kecuali sekali di dalam seumur hidup. Bi khilafis salat, tetapi beda dengan salat. Kalau salat bi khilafis salat allati yuaddiha khamsa marratin fil yawm, tetapi salat ini kita lakukan berapa kali di dalam sehari? 5 kali, bukan setahun sekali, bukan seminggu sekali. Artinya apa? Kalau orang meninggalkan sholat, maka hidupnya akan kosong dari kebaikan. Kenapa? Karena kalau dia mengandalkan zakat, zakat sekali dalam setahun. Mengandalkan puasa, puasa juga 30 hari dalam setahun. Mengandalkan haji, sekali dalam seumur hidup. Maka hidupnya akan hampa dari kebaikan. Nah, maka hidup ini akan diisi oleh kebaikan dengan sholat. Ya. Wadhalika li'anna laha minal khususiyyati ma laysa li ghairiha. Kenapa? Karena sholat ini memiliki khususiyah.
memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh ibadah-ibadah lainnya. Fa idza adha'aha, maka apabila orang melalaikan solatnya, menyia-nyiakan solatnya, faqad akhla hayatahu minal hasanat. Itu artinya apa? Dia sudah mengosongkan hidupnya dari kebaikan-kebaikan. Ya. Baik. Nah, itu yang kedua, bahwa solat adalah hakikat hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menganugerahkan kepada kita solat, itu adalah wasal dari Allah. Dan kita menjalankan solat tersebut sehingga terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ittisal. Ya, baik. Kemudian wa qauluhu wa sirra latifatil wujud fi azalil azal, dan solat adalah merupakan rahasia daripada latifatul wujud fi azalil azal. Artinya apa? Bahwa anna sholata aidan kanat sirra latifatil wujud, bahwa solat adalah merupakan rahasia daripada latifah wujud. Latifah wujud ini artinya sirru ma aradallahu ta'ala azalan min ijadil mawjudat wa khalqiha. Jadi rahasia, ya, dari apa yang Allah kehendaki azalan, ya, untuk mewujudkan semua alam semesta ini adalah solat. Artinya apa? Ibadah. Dan itu yang diisyaratkan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduhun. Artinya apa? Bahwa Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Tidak ada tujuan kecuali untuk beribadah. Ya, artinya bahwa ibadah adalah rahasia dari penciptaan manusia dan jin, bahkan penciptaan alam semesta seperti yang akan kita lihat nanti. Ya. Fal hikmatul ilahiyah wal maslahatur rabbaniyah minal khalqi hiyal ibadah. Jadi hikmah ilahiyah dan maslahah rabbaniyah dari penciptaan adalah ibadah. Ya. Wa umdatul ibadah as-salat, dan kita tahu bahwa pokok dari segala ibadah itu adalah salat. Ya, wa af'alullah ta'ala wa in lam takun mu'allalatan bil aghradi 'inda as-sadati al-asy'ariyah lakinnaha mustatba'atun li ghayatin jalila. Ini pembahasan ilmu kalam, ilmu tauhid, nanti akan kita bicarakan khusus, ya. Baik. Wa min huna nudriku anna kullal wujudi qa'imun lillah. Nah, maka jika kita mengetahui bahwa salat atau ibadah adalah rahasia dari penciptaan alam semesta ini, maka dengan demikian kita akan mengetahui bahwa kullul wujud, anna kullal wujud, bahwa semua wujud, wujud itu adalah eksistensi alam semesta ini, qa'imun lillahi bil ibadah. Artinya apa? Semua yang ada di alam semesta ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bil ibadati wassalati wattasbih. Jadi tidak ada satu makhluk pun kecuali ia berawat salatahu. Jadi semua mereka itu sudah mengetahui solat mereka masing-masing, ya, wa tasbihahu, dan tasbihnya, wallahu alimun bima yafalu. Jadi tidak ada sesuatu di alam wujud ini kecuali semuanya beribadah bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tusabbihu lahus samawati sab'u wal ardu wa man fihinna. Kalau tadi man fis samawati wal ard, kalau ini as samawati itu sendiri bertasbih, as samawati tusabbihu lahu, bertasbih baginya, bagi Allah, as samawati sab, langit yang tujuh itu bertasbih kepada Allah, untuk Allah, wal ardu, bahkan bumi juga bertasbih, wa man fihinna, dan semua yang ada di dalamnya, di langit dan di bumi. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun, illa yusabbihu bihamdihi, kecuali semuanya bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tetapi kalian tentu tidak faham tasbih mereka, sebab mereka bertasbih dengan bahasa mereka masing-masing. Ya, jangan mengira bahwa benda-benda mati ini tidak bertasbih, semuanya bertasbih. Ya. Kullun qad alima wa in min syai', tidak ada sesuatu pun kecuali ia bertasbih. Ya.
innahu kana haliman ghafuran, dan banyak lagi ayat-ayat yang menyatakan hal tersebut. Nah, intinya adalah bahwa sholat, ibadah itu adalah rahasia dari terciptanya alam semesta ini. Artinya apa? Allah menciptakan semua alam semesta ini beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan manusia tidak diciptakan, jin tidak diciptakan melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad. Baik. Nah, itu makna kalam al-musannif wa sirra latifatil wujud fi azali fi azalil azal. Ya. Baik. Wa qawluhu wa biha ay bis salati yadhharu an-nurur rabbani al-mughatta fi qalabil ashkal. Dan dengan salat, nah ini penting di sini poinnya. Dan dengan salat yadhharun nur, akan nampak cahaya, akan tersingkap cahaya rabbani. Al-mughatta ini yang tercover, yang tertutup. Oleh apa? Oleh qalabul ashkal. Qalab itu adalah fisik, ya, bagan daripada segala sesuatu. Artinya apa? Di dalam segala sesuatu itu ada cahaya-cahaya rububiyah, ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ia tertutup oleh fisiknya. Ya. Seperti apa? Kita seperti yang selalu contohkan, kita air ini adalah fisik air. Mata kita hanya melihat kepada wujudnya, tetapi di balik air ini ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yaitu apa rahasianya? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, bahwa air yang ada di hadapan kita ini ada rahasia rububiyah, yang mana dengan air ini kehidupan itu menjadi ada. Tanpa air semuanya akan menjadi kering kerontang dan akan menjadi mati. Maka di situ ada rahasia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang ketika dia melihat segala sesuatu, kalau hatinya sudah terbuka dengan cahaya tersebut, maka dia akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam segala sesuatu. Ya, artinya akan melihat rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, beliau mengatakan apa? Yadhharun nurur rabbani al-mughatta. Al-mughatta ini yang tertutup, ghita. Ya, fi qalabil ashkal. Ya, tertutup oleh fisik daripada semua bentuk dan rupa. Taib. Apa itu an-nurur rabbani? Apa itu cahaya rabbani ini? Huwa sirrur rububiyah al-kainu fi kulli syai'in. Yaitu apa? Rahasia-rahasia ketuhanan yang ada pada segala sesuatu. Artinya apa? Yang menciptakan segala sesuatu adalah Allah. Ya enggak? Artinya di dalam segala sesuatu pasti ada rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tetapi rahasia-rahasia tersebut tidak terlihat oleh mata kita. Tetapi ia akan terlihat oleh mata hati apabila telah mendapatkan cahaya. Nah, maka An-Nurur Rabbani adalah sirrur rububiyah, rahasia-rahasia ketuhanan yang ada pada segala sesuatu. Lakinnahu mughatta, tetapi rahasia-rahasia tersebut tertutup. Fi qalabil ashkali wassuwari warrusumat. Ya, tertutup oleh qalab, oleh fisik dari segala rupa, segala bentuk, segala gambar. Ya. Faka'annahu qala idza aradta an yankashifa laka sirrur rububiyyah fi kulli syai. Jadi seakan-akan musannif ingin mengatakan, apabila kamu ingin menyingkap, tersingkap bagimu rahasia-rahasia ketuhanan pada segala sesuatu, maka fabtahhu bis-shalat, maka bukalah rahasia tersebut dengan salat. Nanti akan kita jelaskan apa maksudnya. Baik. Qala Sayyidi Ibnu Ata'illahi As-Sakandari, Imam Ibnu Ata'illahi As-Sakandari mengatakan apa? As-salatu tuhrun lil qulubi min adnasidh dhunub. Salat adalah tuhrun lil qulub. Tuhrun lil qulub artinya apa? Ya. Tuhrun lil qulub, penyucian bagi hati. Dari apa? Min adnasidh dhunub, dari kotoran-kotoran dosa. Artinya apa? Salat memiliki fungsi untuk membersihkan hati kita. Kalau hati sudah bersih, maka dia akan bersinar seperti cermin. Ya.
Wastiftahun libabil ghuyub, dan salat itu juga merupakan upaya untuk membuka pintu ghaib. Artinya apa? Pintu ghaib itu akan terbuka apabila hati sudah bersih. Tetapi kalau hati itu kotor, maka yang terlihat di dalam hati adalah kotoran. Karena hati ini adalah alat untuk melihat, sama seperti apa? Mata. Kacamata. Kalau kacamata hitam, maka semua yang terlihat akan menjadi hitam, ya enggak? Kalau kita menggunakan merah, maka semua akan menjadi merah. Kalau kacamata pecah, maka semua akan terlihat pecah, ya enggak? Maka demikian juga hati kalau kotor, maka semua kebaikan-kebaikan itu akan menjadi buruk. Ya. Kalau hati sudah rusak, maka kebaikan-kebaikan itu akan dianggap menjadi sesuatu yang tidak baik. Ya. Suatu contoh, senyum itu indah enggak? Tapi ada orang yang enggak suka kalau kita senyum. Ada enggak? Kalau orang sedang suasana hatinya sedang rusak, maka kita senyum tuh dia marah. Kenapa senyum-senyum? Padahal senyum itu indah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Kenapa? Karena hati yang melihat senyuman itu sudah rusak. Nah, maka hati orang kalau sudah rusak, maka segala sesuatu itu akan terlihat rusak, ya. Nah, maka salat memiliki fungsi untuk membersihkan hati kita, ya, sehingga pintu ghaib itu akan terbuka, ya. Nah, bagaimana caranya? Wasabilu dzalika kama qala al-Imam al-Ghazali. Bagaimana cara supaya salat ini dapat menjadi pembersih bagi hati kita? Maka Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Al-Ihya, hiya bitakhlisi sholati anil afat. Caranya adalah dengan kita bersihkan sholat dari penyakit-penyakit. Sholat penyakit-penyakit, penyakit atau kotoran-kotoran. Apa itu penyakit sholat? Ya, ada penyakit zahir. Penyakit zahir ini adalah kaitannya dengan ya tata cara kita menjalankan sholat yang tidak benar. Ini kan penyakit-penyakit. Ya, tidak menyempurnakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya. Nah, maka kita harus perbaiki itu semua. Kemudian afat, ada penyakit-penyakit batin, yaitu apa? Riya, tidak ikhlas, malas, dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita bersihkan sholat dari kotoran-kotoran zahir dan yang batin. Ya. Sehingga orang kalau dia sudah benar-benar masuk di dalam sholat ikhlas, khusyuk, maka begitu keluar sholat, dia akan mengalami perubahan yang sangat besar. Artinya apa? Akhlaknya akan semakin baik, dia akan semakin lembut, ya, bahkan dia akan semakin terjauh dari perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan keji dan lain sebagainya, jika ia sholat dengan betul. Tapi kalau enggak betul, nanti pulang masuk masjid, keluar masjid, nyolong sendal. Ya enggak? Akan nyolong sendal. Kenapa? Karena memang... STMG. Ya. Sholat terus maksiat jalan. Kenapa? Karena sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar, maka ketika dia keluar dari sholat, maka dia akan keluar dengan jiwa yang berbeda dengan sebelum dia masuk sholat. Ya. Kemudian apa kata Imam Ghazali? Wahiyya bitakhliyusis sholati anil afat. Jadi dengan cara kita bersihkan sholat dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakit. Ya. Yaitu apa penyakitnya? Penyakit zahir dan penyakit batin. Yaitu apa? Penyakit yang berkaitan dengan tidak menyempurnakan wudhu dan lain sebagainya. Tidak menyempurnakan syarat-syarat, rukun-rukun, adab-adab, sunan-sunan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah wa ikhlasuha liwajhillahi azza wa jalla. Dan semata kita sholat ini hanya menginginkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebab ada orang yang mungkin perbaiki sholat supaya apa? Supaya rezeki menjadi mudah, urusan menjadi mudah. Jangan itu yang menjadi tujuan. Kalau kita sholatnya sudah benar, secara otomatis yang lain itu akan ikut terbuka, akan ikut dimudahkan. Tetapi kalau kita menginginkan selain Allah, ya maka belum tentu mendapatkan apa yang kita inginkan. Nah, maka ikhlasuha, kita benar-benar ikhlas di dalam sholat ini semata mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah ada'uha bisyurutil batinah.
Nah, kita juga harus menjalankan sholat ini dengan syarat-syarat batinnya. Apa itu syarat-syarat batin? Pertama, khusyuk. Kemudian ta'zim. Artinya apa? Kita merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Sehingga kalau kita merasakan keagungan Allah, maka kita akan merendah. Kemudian apa? Wal haya. Jadi ada khusyuk, kemudian ta'zim, kemudian haya, merasa malu. Malu kenapa? Karena kita sebagai hamba banyak berbuat dosa kotor berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Ya, sehingga kita merasa malu, merasa tidak layak. Ya, untuk berada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fa innahu, maka apabila itu kita lakukan, salat kita bersihkan dari kotoran-kotoran, daripada penyakit-penyakit, ya, dari apa segala sesuatu yang merusaknya, kemudian kita ikhlaskan niat lillah Subhanahu wa taala, kemudian kita menjalankan dengan khusyuk, ta'zim, haya, maka apa kata Imam Ghazali, fa innahu sababun li husuli anwaril fil qalbi. Semua itu akan menjadi sebab, ya, tercapainya cahaya, terlimpahnya cahaya di dalam hati. Takunu tilkal anwar, yang mana cahaya-cahaya itulah yang menjadi mafatihu ulumil mukasyafah. Itulah yang akan menjadi kunci bagi ilmu mukasyafah. Mukasyafah itu artinya terbukanya, tersingkapnya hijab dari hati, sehingga ia akan mendapatkan rahasia-rahasia ilahiyah. Wa hiya allati biha tankashifu malakutus samawati wal ard. Yaitu dengan cahaya tersebut juga akan tersingkap malakut. Malakut itu ghaib, yaitu rahasia-rahasia samawat wal ard. Wa tadhharu asrarur rububiyah. Dengannya juga akan nampak, terlihat rahasia-rahasia rububiyah, ketuhanan. Fayakunul qalbu fi daimumatit tawajjuhi wal huduri wal muraqabah wal dhikri ana al-layli wa atrafin nahari la yaftur. La yaftar. Artinya apa? Kalau hati ini sudah tersingkap baginya rahasia-rahasia Allah di dalam segala sesuatu, maka hati ini akan berada di dalam keadaan daimumatut tawajjuh. Ya. Artinya apa? Akan senantiasa selalu tawajjuh kepada siapa? Kepada Allah, menghadap kepada Allah, wal hudur, dan merasakan kehadiran Allah. Wal muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Ya, wal dzikr, dan terus akan berzikir, ana al-laili wa atrafan nahar, baik itu di malam ataupun di siang hari, la yaftur. Ya. Wa huwa ma'na kaunil 'abdi fi daimumatis shalat. Itulah makna bahwa seorang hamba itu berada di dalam salat yang kekal. Ya, kenapa? Karena jika hati sudah merasakan kehadiran Allah, kemudian dia di dalam segala sesuatu dia telah melihat rahasia-rahasia Allah, maka secara otomatis hati ini akan senantiasa merasakan kebersamaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia akan berada di dalam solat yang daim. Al-musyar ilaiha fi qawlihi ta'ala, alladzina hum ala solatihim daimun. Ya, alladzina hum ala solatihim daimun. Ya, mereka adalah orang-orang yang di atas solat mereka itu daim, kekal, selalu, ya. Ya, artinya apa? Fahadihi solatul qalbi. Artinya apa? Solatul qalbi itu artinya dia merasakan kehadiran hati, kehadiran bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wahiyya solatul arifin, itu adalah solat bagi orang-orang yang arif. Artinya apa? Bahwa hatinya enggak pernah terputus dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Imam Ibnu Ajibah qala Ibnu Ajibah rahimahullahu taala, fal awamu haddu salatihim awqatuhum. Nah, kita orang awam, salat kita itu adalah waktu-waktu tertentu, yaitu apa? Salat subuh. Setelah itu lalai lagi, nanti enggak tahu apa yang kita lakukan. Datang zuhur kita salat lagi, setelah itu lalai lagi, masuk asar salat lagi. Nah, maka kita salatnya itu pada waktu-waktu tertentu saja.
wal arifuna fis salati 'ala ad-dawam. Tetapi orang yang arif salat mereka itu bukan waktu subuh, tetapi setiap saat itu adalah bagi mereka adalah salat. Artinya apa? Hati mereka tetap hadir bersama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bahkan di dalam salat kita juga hati kita enggak tahu ke mana. Ya enggak? Allahu Akbar sudah mulai bisikan-bisikan datang, hati ini enggak tahu sudah tahu-tahu sudah enggak tahu di lembah apakah di mall, tahu-tahu dalam salat sudah berada di tengah mall hatinya. Ya. Setelah itu enggak tahu dia sujud berapa kali, rakaat berapa kali dan lain sebagainya, ya. Kenapa? Karena hati tidak bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka salatul arifin, salat orang-orang yang arif billah itu adalah setiap saat mereka itu adalah salat. Artinya apa? Hati mereka tetap bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jasad mereka itu sama seperti kita melakukan berbagai macam aktivitas, tetapi hati mereka bersama Allah. Ya. Wal arifuna fi sholati 'ala ad-dawam qila li ba'dihim, salah seorang salihin ditanya, hal lil qulubi sholat, apakah hati itu memiliki salat? Qala na'am. Ya. Idza sajada la yarfa'u ra'sahu abadan. Apabila hati itu sudah sujud, maka ia tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Artinya apa? Apabila hati sudah, ya, sudah merasakan kebersamaan dengan Allah, merasakan kehadiran, ya, maka selamanya dia akan tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ai idza sajadatir ruhu li haibatil jalali wal jamal, artinya apabila ruh itu sudah sujud di hadapan haibah al jalal, menyaksikan keagungan Allah, menyaksikan keindahan Allah, maka ia tidak akan pernah mengangkat kepalanya. Nah, faman tahaqqaqa bi sirri sholati kana fi daimumatis sholat. Nah, barang siapa yang sudah mendapatkan rahasia sholat ini, ya, rahasia sholat, kana fi daimumatis sholat, maka ia akan berada di dalam sholat yang abadi. Ya, artinya apa? Sholatnya itu bukan hanya pada waktu-waktu tertentu, bahkan setiap saat itu adalah bagi mereka sholat. Karena sholat itu artinya bahwa hati kita itu tetap merasakan kehadiran bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahiyya sholatul qalbi, itu adalah sholatnya hati. Karena jasad ini, ya, sholatnya adalah harokat yang sudah yang ma'ruf. Ya, wa ammal qalb faqad yataqallabu fi anwa'is suwari minal a'mali wal af'ali wal harakat. Walaupun mungkin qalb ini, yaitu jasad ini, ya, setiap saat itu berada di dalam aktivitas yang berbeda-beda, tetapi hati itu tetap bersama Allah. Itu kalau orang sudah mendapatkan rahasia salat sehingga ia tetap berada di dalam salat. Walakinnal qalba daimut tawajjuhi ilal wahidil ahad. Artinya apa? Fisik ini boleh beraktivitas berbagai macam, tetapi hati tetap menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. La yasrifuhu anhu syai', tidak ada yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Coba kita lihat di sini, ada orang-orang yang berjual beli, berniaga, bertijarah, tetapi semua itu tidak melalaikan mereka dari zikir. Ya enggak? Tidak melalaikan mereka dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena zikir itu dengan hati. Ya, orang bisa, ya, kalau sudah bersama hati bersama Allah, walaupun jasadnya sibuk dengan berbagai macam kegiatan aktivitas, tetapi hati dia tetap akan bersama Allah, ya. Nah, inilah yang ingin dicapai di dalam tasawuf itu, adalah bagaimana kita menjadikan semua hidup kita itu adalah ibadah. Ya. Bahkan setiap saat kita itu bisa kita gunakan untuk berzikir, ya. Syekh Muhammad Zakiuddin Ibrahim itu menyebutkan sebuah kisah di dalam kitabnya Abjadut Tasawuf, kalau tidak salah. Ada seseorang datang kepada seorang mursyid, ya. Kemudian mursyid tersebut mengira bahwa orang tersebut datang untuk bertamu, ya. Maka kewajiban untuk menjamu tamu itu berapa hari? 3 hari. Ya, kemudian setelah 3 hari, syekh tersebut mengatakan waktu untuk bertamu sudah selesai 3 hari, maka ya silahkan, dipersilahkan untuk pulang.
Tetapi orang tersebut mengatakan, saya datang, ya Sheikh, saya datang bukan untuk bertamu, tetapi saya ingin belajar tasawuf, katanya. Akhirnya apa? Beliau mengatakan bahwa tasawuf itu bukan berarti engkau mengurung diri, tidak beraktivitas di dalam kehidupan, ya, sehingga tidak bekerja dan lain sebagainya. Tetapi tasawuf adalah engkau bekerja mengambil kampak, tetapi engkau jadikan setiap kali mengampak itu adalah tasbih. Subhanallah. Setiap langkah itu kan bisa. Setiap langkah adalah zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Tidak ada yang bisa menghalangi kita. Itu kapan? Kalau hati ini sudah bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Nah, maka pertama, salat adalah ruh dari segala amal. Ya. Kalau ruhnya sudah tidak ada, maka ya sama seperti jasad ini, kalau sudah tidak ada ruh maka jasad ini akan mati. Maka sholat rusak, ya maka secara otomatis amal juga akan rusak. Ya kemudian yang kedua tadi kita katakan bahwa sholat adalah hakikat hubungan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya sholat adalah ataupun ibadah adalah rahasia daripada ataupun hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Nah, kemudian dengan sholat akan tersingkap cahaya-cahaya ilahiyah yang ada di dalam segala sesuatu yang tertutup oleh fisiknya. Nah, maka untuk merealisasikan semua itu, apa yang dikatakan ta'ayyana ala man nawwarallahu basiratahu, maka ta'ayyana adalah jawabu qawlihi walamma kanatis salatu ruhal a'mal ay lamma kanatis salatu kadzalika, karena salat adalah ruh dari segala amal, hakikat daripada hubungan Allah dengan hambanya, kemudian dengannya akan tersingkap cahaya-cahaya rabbani, maka ta'ayyana, maka wajiblah, ya, daripada fardu ain ta'ayyan itu, maka wajiblah bagi setiap orang, ala man nawwarallahu basiratahu, maka wajiblah bagi orang yang telah disinari hatinya oleh Allah binuril ma'rifah, dengan cahaya ma'rifah, ya, wal basiratu ainul qalbi, ya, di sini ala man nawwarallahu basiratahu, wajib bagi orang yang telah disinari basirahnya. Apa itu basirah? Basirah adalah ainul qalb, yaitu apa? Mata hati. Allati biha turul ma'ani latifah ar-rabbaniyah, yang mana dengan hati kita dapat melihat makna-makna rabbani. Ya. Karena mata itu hanya melihat kepada benda. Tapi makna yang ada di balik benda itu dapat dilihat oleh mata hati. Walaisat hadzal basar alladhi yanhasiru idrakuhu fil asya'iz zahirah. Ya, sementara mata ini ya hanya melihat kepada benda-benda yang zahir. Wasoffa minal akdari sarirotahu, maka wajiblah bagi orang yang telah basirahnya telah disinari oleh Allah dengan sinar ma'rifah. Wasoffa minal akdari sarirotahu, dan telah disucikan dari kotoran-kotoran sarirahnya. Sarirah itu artinya apa? As-sarirah juga dikatakan sir. Apa itu? Ada namanya, ada qalb, ada ruh, ada sir. Baik. As-sarirah itu adalah batinur ruh. Dalamnya ruh, bagian dalam dari ruh. Sementara ruh adalah bagian dalam dari qalb. Jadi ada qalb, kemudian ruh, kemudian sir. Ya. Kenapa dikatakan sir? Karena hati kalau sudah bersifat seperti itu, maka Allah akan melimpahkan rahasia-rahasianya yang tidak diberikan kepada selainnya. Yaitu apa? Para wali-wali Allah itu diberikan rahasia-rahasia oleh Allah yang tidak diberikan kepada selainnya. Ya. Nah, maka ibaratnya seperti ini. Antara qalb, ruh, dan sir itu seperti ini. Bagian dalam rumah itu dinamakan dengan qalb, qalbul bait. Artinya apa? Di dalam bagian dalam rumah. Ya. Ruang tamu itu masuk di dalam qalb. Kemudian di dalam rumah itu ada yang lebih dalam lagi, yaitu apa? Kamar. Nah, itu namanya ibarat batinul qalbi, yaitu ruh. Ya.
Kemudian apa? Di dalam kamar itu ada yang lebih dalam lagi, ada yang lebih rahasia lagi. Itu apa? Tempat menyimpan permata dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka ini ya, perumpamaan ya, nanti akan kita jelaskan. Wa yuqalu laha aydan as-sirru. Ya. Artinya apa? Qalb itu adalah tempat ma'rifah. Sementara ruh itu adalah tempat mahabbah. Sir itu adalah tempat musyahadah. Ya. Dan tentu ya, nanti akan kita jelaskan. Wa yuqalu laha aydan as-sirru war-ruhu batinul qalbi. Baik. Wa qala al-Jurjani was-sirru latifatun mudi'atun fil qalbi kar-ruhi fil badani. Ya. Sir adalah latifah. Ya, sesuatu yang lembut yang Allah titipkan di dalam hati seperti ruh di dalam jasad. Wa huwa mahallul musyahadah. Dan sir itu adalah mahallul musyahadah. Kama anna ar-ruh mahallul mahabbah wal qalbu mahallul ma'rifah. Ya. Baik. Jadi tingkatannya seperti ini. Fal 'abdu idza 'arafa ahabba. Jadi pertama tingkatannya adalah ma'rifah. Ma'rifah itu adalah pintu menuju mahabbah. Pintu menuju cinta, ya enggak? Oleh sebab itu, kalau orang tidak mengenal, maka tidak mungkin ada cinta. Ada cinta. Nah, bagaimana dengan cinta pandangan pertama? Nah, itu bukan cinta, itu syahwat. Itu syahwat, ya. Cinta itu akan tumbuh ketika sudah saling kenal, ya enggak? Enggak saling kenal itu enggak ada cinta, enggak bisa. Yang ada adalah syahwat, ya. Nah, maka oleh sebab itu di dalam pepatah kita mengatakan apa? Tak kenal maka tak sayang. Tidak mungkin, ya. Nah, maka pertama tahapannya adalah pertama mujahadah. Seorang hamba apabila dia bermujahadah mensucikan hatinya, maka dia akan mengenal Allah, ma'rifah sampai kepada ma'rifah mengenal Allah, mengenal sifat-sifat jamal, sifat-sifat jalal. Kalau dia sudah mengenal, maka pasti dia akan mencintai. Dia akan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah mencintai, maka dia akan sampai kepada tahapan di mana dia akan merasakan kebersamaan dan merasa seakan-akan dia menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Kita contohkan dengan apa? Orang yang mencintai seperti ini ya. Jadi kalau orang sudah mencintai, maka dia akan menyaksikan kekasihnya selalu hadir bersamanya. Ya enggak? Coba orang kalau dia sudah jatuh cinta, duduk sendiri itu terkadang senyum sendirian, ya enggak? Sebenarnya dia enggak senyum sendirian, dia sedang senyum karena merasakan kehadiran kekasihnya. Pengalaman gitu. Ya pengalaman. Nah, demikian juga kalau apa? Kalau orang mencintai manusia yang serupa dengannya, itu sudah dapat menjadikan dia senyum-senyum sendiri. Artinya apa? Dia dapat merasakan kehadirannya sehingga merasa bahagia. Bagaimana apabila orang telah sampai kepada mencintai Allah, mahabbah Allah Subhanahu, yaitu kekasih teragung tertinggi, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mujahadah adalah pintu menuju ma'rifah. Ya. Ma'rifah adalah pintu menuju mahabbah. Mahabbah adalah pintu menuju musyahadah. Nah, kama anna ar-ruh muhallal mujahadah. Fal 'abdu idza 'arafa ahabba. Orang yang mengenal Allah pasti dia akan mencintai Allah. Ya. Itu contoh, kalau ada orang yang baik, kita diceritakan tentang orang baik, akhlaknya baik. Kira-kira apa yang akan kita rasakan? Pasti kita akan merasakan suka dengan orang tersebut, ya enggak? Nah. Kemudian kita bertemu dan merasakan kebaikannya. Ya. Bukan hanya diceritakan, bukan hanya mengetahui kebaikannya, tapi kita langsung menyaksikan kebaikannya. Kira-kira mahabbah suka itu akan bertambah enggak? Pasti akan bertambah. Kenapa? Karena kita semakin mengenal. Nah, maka demikian juga kita semakin kita mengenal Allah, maka semakin besar cinta ma'rifah, semakin besar cinta kita kepada Allah. Kalau semakin besar cinta kita kepada Allah, ya maka secara otomatis kita akan semakin taat kepada Allah. Ya, karena hakikat daripada mahabbah itu artinya kita sudah fana. Kita tidak melihat diri kita lagi, tetapi kita melihat mahbub, ya, yang kita cintai. Ya.
Li'an fal'abdu idza 'arafa ahabba. Nah, maka seorang hamba apabila dia sudah ma'rifah, maka dia pasti mencintai. Kenapa? Li'annal mahabbata 'unwanal ma'rifah. Kenapa? Cinta itu adalah buah dari mengenal Allah. Wa biqadril ma'rifah takunul mahabbah. Dan sebesar apa dia mengenal Allah, sebesar apa ma'rifahnya, maka sebesar itu juga mahabbahnya kepada Allah. Wa idza tamakkana fil mahabbati syahada. Apabila hati sudah apabila mahabbah cinta kepada Allah sudah menguasai hatinya, maka ia akan sampai kepada tahapan yang dinamakan dengan musyahadah. Ya, yaitu apa di dalam hadis Sayyidina Jibril, yaitu apa? Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu. Sampai kepada tahapan di mana kita seakan-akan melihat Allah. Itu namanya maqam musyahadah. Ya, melihat di sini bukan melihat dengan mata yang dimaksud, tapi menyaksikan dengan hati, yaitu apa? Kita merasakan kebersamaan dengan Allah, melihat keagungan Allah, kebesaran Allah. Nah, walidzalika qala ba'dhum al-mahabbatu musyahadatul muhibbil mahbuba. Oleh sebab itu orang-orang salihin mengatakan bahwa mahabbah itu artinya apa? Cinta. Artinya musyahadatul muhibbi al-mahbuba, bahwa orang yang mencintai selalu merasakan seakan-akan ia menyaksikan kekasihnya. Ya, orang yang sedang mencintai, siapa saja yang dicintai, maka dia kekasihnya akan selalu hadir. Dia akan merasakan kehadirannya. Ya. Nah, maka al-mahabbatu musyahadatul muhibbi al-mahbuba daiman kama qila. Nah, kita lihat misalnya orang yang sudah benar-benar mencintai, dia mengatakan apa? Dalam sebuah syair dikatakan, la in kunta anni fil iyani bughayyaba. Ya, orang yang sudah terjalin cinta, dia mengatakan apa? La in kunta anni fil iyani mughayyaba. Kalau ya, kalaulah engkau tidak terlihat oleh mataku, fama anta an qalbi wa sirri bi ghaibi. Tetapi engkau tidak pernah hilang dari dalam hati dan sirku. Artinya apa? Akan tetap terlihat, tetap merasakan kebersamaan tersebut. Idhashtaqatil aynani minka linadhrah. Kalaupun kedua mata ini rindu untuk menatapmu, tajallaita li fil qalbi min kulli janibin. Engkau datang di dalam hatiku dari segala arah. Artinya apa? Akan merasakan kebersamaan tersebut. Nah, ini adalah bahasa cinta. Mahabbah itu adalah akan diberikan oleh Allah kepada orang yang memang sudah memiliki hati yang bersih. Sebab apa? Hati yang kotor itu tidak akan mengenal namanya cinta. Yang dia tahu adalah benci, marah, dendam dan lain sebagainya. Ya enggak? Tapi kalau hati yang bersih, itulah yang hati yang lembut. Hati yang lembut itulah yang akan dilimpahkan oleh Allah mahabbah. Nah, maka wajiblah bagi orang yang telah disinari mata hatinya dan dibersihkan dari kotoran-kotoran. Kotoran-kotoran itu artinya apa? Kotoran-kotoran syahwat, nafsu dan lain sebagainya. Ya. Sedikit lagi. Fa awwalu ma yata'ayyanu 'alal musalli idza arada an yatahaqqaqa bi haqa'iqis salatil madhkurah. Maka apa yang harus dilakukan oleh seorang yang sholat agar ia mendapatkan hakikat ataupun rahasia sholat. Ya. Bagaimana maksudnya persiapan hati, yang paling penting adalah persiapan hati, bukan hanya persiapan fisik. Ya. Maka kita harus mempersiapkan fisik dan hati. Fisik yaitu dengan cara kita bersuci, ya kan? Karena kita ingin masuk di dalam hadroh kursiyah, ya, yaitu masuk di dalam hadroh, merasakan kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang maha suci. Maka kita pun harus bersuci terlebih dahulu, ya. Pertama kita sucikan zahir kita, yaitu apa, dengan berwudu. Jika kita ada hadas besar, kita mandi. Hadas kecil, kita berwudu. Jika ada najasah, kita bersihkan. Ya, kemudian apa? Kemudian kita membersihkan juga zahir kita, anggota badan kita dari berbuat dosa dan lain sebagainya. Kemudian setelah itu kita bersihkan hati kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik.
kemudian kita bersihkan hati kita supaya tidak berpaling kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa beliau katakan? Awwalu ma yata'ayyanu 'alal musalli, sesuatu yang pertama yang harus dilakukan oleh orang yang salat supaya ia dapat mendapatkan hakikat salat adalah apa? An yajma'al hamma fiha. Maka orang harus benar-benar mengumpulkan hamnya di dalam salat. Artinya apa? Pikirannya, akalnya, hatinya itu harus tertuju betul-betul dikumpulkan di dalam salat. Ya, dan harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab kalau sebelum kita salat, pikiran itu masih sibuk dengan urusan dunia, hati sibuk dengan anak, istri dan lain sebagainya, urusan dunia, maka nanti masuk dalam salat, Allahu Akbar, semua itu akan masuk lagi dalam salat. Ya enggak? Dia akan ingat dalam salat. Taruh di mana kok disuruh datang salat subuh dengan khusyuk? Akhirnya ya karena yang berbicara adalah imam, akhirnya dia ikut saja. Akhirnya besok dia bangun subuh, berwudu dengan sempurna, kemudian dia salat berusaha khusyuk, tidak berpikir apapun juga. Begitu dia mengatakan Allahu Akbar, setan datang. Di sana dia setan membisikkan dan mengatakan bahwa duit kamu ada di sini. Akhirnya apa? Di dalam salatnya selama salat dia berpikir tentang akhirnya apa? Akhirnya setelah salat dia berlari mencari uangnya, ternyata betul apa? Di mana dia betul-betul ada di tempat yang dia dapatkan di dalam sholat. Akhirnya apa? Setelah itu dia berlari kepada Imam Abu Hanifah, dia mengatakan, dari mana Anda tahu kalau saya akan menemukan harta saya di dalam sholat? Akhirnya dia mengatakan apa? Karena saya tahu bahwa setan tidak akan membiarkan kamu khusyuk. Karena setan itu akan datang kepada kita, apa yang sedang menyibukkan hati kita, setan itu akan datang dengan itu. Ya. Nah, maka oleh sebab itu, sebelum sholat itu kita putuskan segala hubungan dengan dunia ini. Karena kalau kita masih terhubung dengan dunia, kita masuk dalam sholat, dunia itu akan menarik hati kita ke sana, menarik pikiran kita ke situ, menarik apa akal kita ke sana kemari, sehingga sholat itu menjadi beban, ya enggak? Terasa berat sekali. Kenapa? Karena hati kita ditarik ke sana kemari. Tetapi kalau sudah putus hubungan, maka akan terasa nikmat sekali sholat. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman apa? Inna sholata wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sangat berat. Berat bagi siapa? Bagi orang yang hatinya ke sana kemari. Ya. Nah, illa 'alal khashiin. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Nah, maka apa yang pertama yang harus dilakukan? Semua hamnya, ham itu akal, pikiran, hatinya harus dikumpulkan. Nah, su'ilal Junaid, ma faridatus salat? Al-Imam Al-Junaid pernah ditanya, apa kewajiban salat? Qala qat'ul 'ala'iq. Memutuskan semua hubungan dengan urusan dunia, artinya wajamul hammi, dan mengumpulkan ham, akal, pikiran, konsentrasi, wal hudur baina yadayillah, dan merasakan kehadiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dzakarahu As-Sahrawardi. Ya. Nah, artinya sebelum salat usahakan pekerjaan biasanya yang menyibukkan pikiran, stop dulu. Ya. Apapun yang menyibukkan pikiran kita, akal kita, hati kita, putuskan dulu. Ya, putuskan dulu. Kenapa? Kalau kita masuk di dalam salat sementara hati kita masih sibuk, ya maka di dalam salat itu kita akan sibuk, ya. Baik. Sehingga akan salat itu akan terasa sangat berat sekali. Baik. Kemudian innama yata'ayyanu 'alaihi dzalika li'annahu ad'a li huduril qalbi. Kenapa harus mengumpulkan ham? Karena itu akan sangat membantu untuk menghadirkan hati. Wa khusyu'il jawarih. Apabila hati sudah merasakan hadir, maka secara otomatis jasad anggota badan pun akan menjadi khusyuk. Wa qad su'ilal imamu Abu Hanifah bima yusta'anu 'ala jam'il hammi. Dengan apa kita bisa mengumpulkan ham kita? Bagaimana cara supaya kita dapat mengumpulkan ham, katanya? Qala bihazfil ala'iq, yaitu apa? Dengan memutuskan semua hubungan. Ya, hubungan dengan apa? Dengan urusan dunia. Ya, kalau hati ini masih sibuk dengan urusan dunia, maka di dalam sholat akan lebih sibuk lagi.
Wa illa asbahat as-salatu alaihi thaqilatan. Ya, jika tidak, ya, jika tidak, maka hatinya akan, maka solat akan menjadi sangat berat sekali baginya. Ya enggak? Solat itu terkadang menjadi beban. Sehingga apa? Untuk melakukannya terkadang orang malas, terasa berat, dan lain sebagainya. Sebab apa? Sebab hatinya ini masih kesana kemari. Disibukkan oleh dunia, disibukkan oleh macam pikirannya, dan lain sebagainya. Ya. Nah, maka caranya adalah putuskan semua itu, kosongkan pikiran dari segala urusan dunia, maka akan menjadi ringan solat tersebut. Libaqa'i humumihi musyattatatan. Kenapa? Karena hamnya itu masih terpecah kesana kemari. Wa yakunu 'ainu fuadihi fi hujubis syahwat, dan mata hatinya terhijab oleh syahwat. Wa fi ghuyumil hawa au dukhanin nafsi, atau tertutup oleh awan hawa nafsu atau apa, asap nafsu. Artinya apa? Hatinya itu masih dikotori oleh syahwat, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Sesungguhnya salat itu sangatlah berat, besar, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dia akan menikmati salat, sementara orang yang ya menjadikan salat menjadi beban, ya akan terbebani. Ya. Tetapi orang yang sudah menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan, ya maka akan sangat ringan sekali, ya akan menikmati bahkan. Ya. Ya, kalau kita masih melihat sholat itu sebagai kewajiban, sebagai beban, maka selamanya kita akan terbebani. Tetapi kalau kita melihat sholat itu bukan hanya kewajiban, tetapi sudah menjadi kebutuhan, seperti makan, ya maka kita akan menikmati. Ya, padahal makan itu berat loh. Makan pagi, makan siang, makan malam, setelah itu apa, mencari makan itu susah. Tetapi kenapa kita tidak pernah protes? Makan lagi, makan lagi, makan lagi. Kenapa coba? Karena itu adalah kebutuhan. Padahal yang makanan itu adalah kebutuhan jasad kita. Sementara sholat adalah kebutuhan roh kita. Dan hidup sebenarnya bukan hidup jasad. Jasad ini sudah pasti mati. Yang hidup sebenarnya adalah roh. Nah, maka untuk menghidupkannya, ya maka harus diberikan makanan-makanan. Makanannya adalah sholat, ibadah, zikir, sehingga roh itu akan menjadi hidup. Ya. Nah, sehingga kalau roh sudah hidup, ya maka sholat itu akan menjadi ringan. Intinya adalah selama kita melihat sholat itu sebagai beban dan kewajiban, ya maka kita selamanya akan terbebani. Tetapi kalau kita melihat bahwa sholat itu adalah kebutuhan, makanan bagi roh kita, ya maka akan terasa nikmat. Ya. Baik. Qala al-Hakim at-Tirmizi ay thaqilatan 'ala an-nufusi, ay salat itu akan menjadi berat bagi nafsu, illa 'ala nufusin qad khasha'at, kecuali bagi jiwa yang telah khusyuk, wa qulubin qad istanarat, dan hati yang telah bersinar, wa azlafat ilallahi fi maqamil qurbah, dan sudah mendapat kedekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang-orang yang akan merasakan nikmatnya salat. Wa la yakunu hadza illa fi haqqi man kana majmu'al hammi mutawajjihal qasdi ilaihi taala, dan itu tidak akan tercapai kecuali bagi orang yang betul-betul hamnya itu sudah terkumpulkan di dalam sholat. Artinya pikirannya, akalnya, hatinya, konsentrasinya itu semua tertuju pada satu tujuan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat akan menjadi nikmat, ya, menjadi nikmat. Ya, kemudian yang terakhir di sini, ini perlu agak penjelasan sedikit panjang ini, walaupun sedikit mungkin saya akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya, ya, karena ini ada sedikit renungan yang harus kita pahami, yaitu yaqta'u 'aqabati maraqiha liyaskara min zulali safiha. Setidaknya ini perlu setengah jam, ya. Oleh sebab itu ya, cukup sekian saja. Jadi intinya adalah ya untuk mewujudkan, tadi dikatakan bahwa sholat itu adalah roh segala amal, hakikat hubungan antara hamba dan Allah. Kemudian dengannya apa, salat adalah merupakan rahasia ataupun hikmah terciptanya alam semesta. Kemudian salat adalah, dengan salat akan tersingkap cahaya-cahaya ilahiyah, tersingkap rahasia-rahasia rububiyah. Ya, maka untuk merealisasikan semua itu, kita harus
menjalankan sholat dengan benar, ya, dengan ikhlasun niyyah, kemudian tata caranya sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, semua itu kita lakukan. Kemudian yang paling penting adalah khusyuk, karena khusyuk itu adalah ruh dari sholat, ya, ruh dari sholat, khusyuk, kemudian ta'zim, kemudian haya, ya, merasa malu di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sholat kita itulah sholat yang akan benar-benar mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, menjauhkan kita dari akhlak-akhlak yang tidak baik, dan sholat itulah yang akan menjadikan hati kita menjadi suci, sehingga kita keluar dari sholat itu dengan jiwa yang berbeda sebelum kita masuk sholat, ya. Nah, tetapi jika sholat tidak dilakukan dengan benar, ya, maka setelah sholat pun, ya, maka jiwanya akan masih tetap rusak, ya. Taib, ya, mungkin untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Insyaallah besok malam, ya. Besok malam kita lanjutkan kembali. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.